Hai, selamat siang sahabat Balik You. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Jadi, hari ini saya akan pergi ke daerah Klungkung nih. Tapi, sebelum itu, kita akan melewati Jalan Ida Bagus Mantra. Nah, di Jalan Ida Bagus Mantra ini adalah jalan utama yang menghubungkan antara Denpasar dengan 3 kabupaten lainnya, yaitu Gianyar, Klungkung, dan Karangasem. Nah, saat ini juga kita akan melewati salah satu objek terkenal yang ada di Bali, yaitu Bali Safari and Marine Park. Nah, Bali Safari and Marine Park itu berlokasi di Jalan Ida Bagus Mantra ya. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke daerah Klungkung. Saat ini kita sudah memasuki wilayah Klungkung nih, dan saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi resto yang lagi hits di wilayah ini. Selamat siang, sahabat Balik You. Jumpa lagi dengan saya, Arif, tentunya masih di channel kesayangan kalian, Balik You Holiday. Kali ini saya berada di salah satu resto ya, yang ada di daerah Klungkung. Ya, jadi saya sengaja datang jauh-jauh dari Denpasar ke Klungkung karena saya dengar-dengar di restoran ini atau di resto ini itu ada makanan yang enak dan murah ya. Jadi saya mau coba-coba makanan yang ada di sini apa aja dan apa benar murah ya. Jadi mau tahu makanan apa aja yang ada di sini? Ya, kita saksikan terus videonya ya. Yang sahabat Bali You. Sebelumnya kalian sudah menyaksikan video saya ya. Jadi saat ini saya berada di Kabupaten Klungkung, yaitu kurang lebih sekitar 1 jam dari Denpasar. Jadi saya sengaja datang jauh-jauh dari sini karena saya dengar di warung atau di dapur gitu ini itu makanannya sangat enak dan sangat murah. Jadi jika saya mampir di sini hari ini, saya mencoba yang namanya chicken teriyaki. Dari aromanya, sekarang waktunya saya coba ini chicken teriyakinya. Nah, jadi potongan ayamnya juga besar-besar ya. Ini nggak pelit nih ownernya. Coba saya coba dulu sedikit. Wah, bumbu chicken teriyaki ini sangat enak ya. Jadi terasa Jepang-Jepangnya gitu ya. Jadi sausnya, nah coba saya coba sausnya. Jadi chicken teriyaki di sini harganya cuma 15.000 guys. Jadi untuk ukuran porsi segini ya, jadi itu sangat murah. Jadi bagi kalian yang di daerah Klungkung ataupun Denpasar, bisa kok mampir di sini ya. Jadi worth it lah untuk jarak yang jauh dari Denpasar karena merasakan masakan yang enak dan murah pastinya. Jadi saya mau lanjut makan dulu. Oh,
Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Solo ataupun ada di daerah Denpasar, kalian wajib mampir ke dapur Gitu. Nah, karena dengan harga Rp15.000, kalian mendapatkan porsi yang cukup besar ya. Jadi kalian dapat 5 pieces ayam yang rasanya bintang 5 banget. Dan itu informasi kalian juga, saya dapat bocoran bahwa yang punya dari dapur Gitu ini adalah chef, salah satu chef dari hotel bintang 5 yang ada di Bali. Jadi ya pantas ya makanannya besar. Jadi untuk 15.000 worth it banget dengan porsi yang ya cukup besar. Jangan lupa mampir ke dapur Gitu. Oke. Sekian video dari kami hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like and share dan subscribe-nya ya. Terima kasih and see you.